선아이선 혼자만 열심히 해서 한다고 되는 것이 아니라. Berikut ini update hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam final Piala AFF U23. Saat ini laga memasuki menit ke-60, skor masih bertahan 0-0. Pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam berlangsung pada Sabtu 26 Agustus 2023 di Rayong Praven Stadium. Hingga menit ke-11 kedua tim masih melakukan high press hingga ke barisan pertahanan. Langkah ini kerap menjadi arena perebutan dan pergantian penguasaan bola. Timnas Indonesia sempat mendapat peluang pertama melalui skill individu Beckham Putra pada menit ke-14, namun sayang tendangannya masih melebar lemah ke sisi kiri gawang. Peluang kedua Timnas Indonesia hadir kembali setelah Haikal Al-Fahiz memberikan umpan cutback yang gagal disambut oleh Muhammad Ragil pada menit ke-19. Peluang ini menjadi ancaman Timnas Indonesia paling berbahaya ke gawang Vietnam. Lanjut, pertandingan berjalan sangat menarik hingga Beckham Putra kembali dijatuhkan tepat di depan kotak penalti Vietnam, 25. Timnas Indonesia mendapat peluang melalui tendangan bebas. Rifki Dwi Septiawan maju sebagai eksekutor mampu melayangkan bola secara apik menuju pojok kiri gawang Vietnam. Namun kiper Vietnam, Quan Van Chuan hadir untuk menepis bola dan hanya berbuah sepak pojok. Malapetaka hadir setelah kesalahan pemain belakang Timnas Indonesia, Alfeandra Dewangga. Gabung Inter Milan, Emil Audero siap jadi WNI karena sosok Erik Thohir. Emil Audero Mulyadi baru saja merampungkan kepindahannya ke Inter Milan dari Sampdoria di bursa transfer musim panas ini, dengan opsi pembelian senilai 7 juta euro. Kiper berusia 26 tahun itu akan menjadi pelapis Jan Sommer yang juga baru didatangkan. Inter langsung mendatangkan dua penjaga gawang sebagai pengganti Andre Onana yang hengkang ke Manchester United di musim panas ini. Emil Audero, yang kelahiran Mataram, Lombok, mengaku bangga mengalir darah Indonesia. Namun ia tak menampik Italia juga menjadi bagian hidupnya. Saat ini, Emilio Audero masih menjadi warga negara Italia. Namun, ayahnya tak menutup kemungkinan Emil bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, demi memuluskan langkah membela timnas, apalagi saat ini PSSI sedang dipimpin oleh Erik Thohir yang sangat paham akan talenta. Saya pribadi bukan tidak setuju ya. PSSI, kalau zamannya Pak Erik sekarang beliau orang yang sangat serius di sepak bola, kata Edi dilansir dari akun Instagram Transfers, Kamis, 17 Agustus 2023. Edi menilai kepengurusan PSSI sebelum Erik Thohir kurang maksimal dalam mengelola persepakbolaan Indonesia. Sehingga beberapa tahun lalu, Emil sempat diisukan masuk timnas pun diminta fokus membela Juventus di Italia, Erik Thohir serius dan profesional dalam memajukan sepak bola tanah air. Ini menjadi salah satu alasannya merestui jika Emil Audero dinaturalisasi. Ditanya lebih Indonesia atau Italia, ini jawaban Emil Audero Mulyadi. Kiper keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi resmi menjalani petualangan baru bergabung Inter Milan. Usai gabung, ia kemudian melakukan sesi wawancara dan ditanya apakah dirinya lebih Indonesia atau Italia. Emil Audero Mulyadi direkrut Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria. Dalam kesepakatannya, Nerazzurri juga punya opsi mempermanenkan. Gabung bersama Inter Milan, kiper berusia 26 tahun ini mendapatkan beberapa pertanyaan untuk konten di klub. Emil ditanya apakah ia merasa lebih Indonesia atau Italia. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Emil Audero memberikan jawaban berkelas. Ia menjawab ada aspek yang lebih Italia serta Indonesia. Aspek emosional dari karakter saya, menurut saya lebih merupakan sisi Italia saya. Di sisi lain, aspek Indonesia sebaliknya, yaitu ketenangan saya,
ucap Audero dalam wawancara yang diunggah oleh akun TikTok Timnas Indonesia. Pride, terlepas dari itu, sosok Emil Audero belum lama ini ramai dirumorkan bakal menjadi pemain naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia. Hal itu setelah PSSI mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengurus dokumen dari beberapa pemain keturunan. Nama Emil disebut sebagai salah satunya. Patut dinantikan apakah kiper kelahiran Mataram ini akan membela Timnas Indonesia. Jika terrealisasi, maka ia akan menjadi tambahan kuat bagi tim Garuda untuk Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Inter Milan promosikan Gunung Rinjani dalam video Emilio Audero Mulyadi. Klub Serie A Liga Italia Inter Milan membuat video dengan latar belakang Gunung Rinjani. Video berjudul The Forbidden Gate atau Gerbang Terlarang tersebut dibuat untuk memperkenalkan pemain baru mereka, Emilio Audero Mulyadi. Emilio Audero Mulyadi atau Emil Audero merupakan seorang penjaga gawang Italia kelahiran Kota Mataram di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Video sinematik tersebut menggambarkan seorang pria berpakaian serba. Video sinematik tersebut menggambarkan seorang pria berpakaian serba hitam membawa tongkat berjalan kaki keluar dari gunung berapi yakni Gunung Rinjani. Pria misterius tersebut juga menunggangi kuda menuju sebuah gerbang terlarang. Dalam keterangan video tersebut tertulis kata-kata dalam bahasa Italia yang menggambarkan karakter pria tersebut. Da una legenda indonesiana, oleh legenda Indonesia. Poci ihano trovata, hanya sedikit yang menemukan, mai nessuno iha superata, tidak ada yang pernah melampaui, ene il suo guardiano solitario, baik dia, maupun walinya yang kesepian, prova. Et avvicinarti, cobalah untuk lebih dekat. Setelah itu sang pria misterius tersebut membuka penutup kepala dan muncul wajah Emilio Audero Mulyadi, penjaga gawang Italia kelahiran Lombok, Indonesia. Banyak penggemar Inter dari Indonesia membanjiri kolom komentar. Salah satunya akun Fakta Bola yang menulis, "You can visit the place in Indonesia. Petanda naturalisasi itu jelas." Emilio Audero bakal dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Nama Emilio Audero Mulyadi menjadi sorotan setelah dipinjamkan Sampdoria ke Inter Milan. Ayah Emil, Edi Mulyadi merestui kiper kelahiran Mataram, Lombok, NTB, itu dinaturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Saat ini, Emilio Audero masih menjadi warga negara Italia. Namun, ayahnya tak menutup kemungkinan Emil bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, demi memuluskan langkah membela Timnas, apalagi saat ini PSSI sedang dipimpin oleh Erick Thohir yang sangat paham akan talenta. Saya pribadi bukan tidak setuju ya. PSSI, kalau zamannya Pak Erick sekarang beliau orang yang sangat serius di sepak bola, kata Edi, Rabu, 16 Agustus 2023. Edi menilai kepengurusan PSSI sebelum Erick Thohir kurang maksimal dalam mengelola persepakbolaan Indonesia.